Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. And hari ni aku nak review pasal benda yang aku dah upgrade kat kereta aku, which is exhaust system. Aku bukan saja-saja nak upgrade exhaust system aku, bukan nak bagi laju ke apa ya, bukan eh. Sebab aku tahu banyak lagi otak-otak Vios yang dekat luar sana lebih arif tentang benda-benda ni. So aku just, ini aku macam nak cakap, aku buat konten-konten ni sebab aku nak try and error untuk kereta aku. So kalau apa yang aku buat ni salah, minta tolong komen dan tunjukkan lah. Okay, aku dah lama sangat nak tukar exhaust kereta aku. Sebab since aku accident tu, exhaust aku punya tip depan dah pecah. Basically exhaust kan dia punya tabung muffler tu, and dia punya tip depan tu pecah. Dia totally jadi macam, kalau korang tahu tabung tengah exhaust, exactly macam tu, dia macam botol tu. So bila benda tu kat belakang, dia agak kelakar lah untuk kereta aku kan. Nampak daripada belakang view dia macam botol. And then sarang dia aku rasa dah habis. Bunyi dia macam straight pipe teruk lah, agak perang lah time tu. And korang boleh dengar bunyi dia. Yang tu pun made in Japan juga, tapi aku tak sure tu brand apa. But dia punya inlet 1.8, muffler tu agak kecil. Mula-mula sebenarnya aku nak pakai muffler RSR atau Blitz. Sebab kawan aku dah pakai dah RSR dengan Blitz ni. Bunyi dia memang apa yang aku nak dekat kereta aku lah. Sebab dia bunyi dia, dia tak perang sangat. Dia perang tapi dia ada bassy dia tau. So faham tak, kereta yang macam garang-garang tapi dia still ada bass tu. So bukan totally memang perang yang yang aku tak suka lah. Bukan perang tin, bukan bunyi tin eh. Aku nak lah cari RSR dengan Blitz ni. So aku pun look up online nama muffler yang aku pakai sekarang, Kakimoto GT Box HyperRef. Bunyi dia memang cun. Aku boleh cakap memang aku suka bunyi dia. Tapi dia punya inlet kali ni lebih besar daripada yang sebelum ni. Tip yang pecah tu, inlet dia 1.8 dan sekarang ni 2.3. Korang tengok je lah dia punya review kali ni eh. Thank you guys for watching. Yeah.